Caranya adalah dengan klik dua kali di sini pada file yang akan kita sematkan. Kemudian kalau misalnya kita cari di sini tidak ada sematkan. Jadi gimana caranya buka di jendela baru? Setelah buka di jendela baru, baru muncul di sini. Nah, ini titik tiga di sini, kemudian sematkan item, kemudian di copy frame-nya ini, copy, kemudian oke. Nah, di website atau mungkin bisa juga dilakukan di OCS, ini diklik pada teks seperti ini, kemudian di enter dan di paste. Kemudian kita balik ke visual, maka jadilah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita preview apakah ini sudah proporsional, kita cek terlebih dahulu ya, preview, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata udah pas ya, pas dengan ukuran ini, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Oke, demikian tutorial cara menyematkan PDF di Google Drive. Terima kasih.